Tidak butuh puisi atau karangan bunga untuk menyatakan sayang. Seperti anak-anak ini yang bisa dengan mudah mengungkapkannya. Hanya kita mau mendengarnya atau tidak. Ini adalah jawaban jujur anak-anak tentang orang tua mereka. Makan ayam ke sayur. Mau belum makan? Udah. Mahmudin. Ibu. Mau dan Maria. Ayah. Sama. Tahu Sari sama Suhandi. Ngobrol tentang mama gitu. Kalau kamu suka ngobrol biasanya? Biasanya cerita apaan? Suka. Biasanya main apa atau ngobrol tentang apa? Ngobrol-ngobrol tentang sekolah. Cerita Nabi. Apa ya? Paling suka kalau lagi disuruh sholat. Suka mau. Ada. Gak bisa di sini. Ada. Contohnya. Kalau lagi main HP nggak ingat sama anak, nggak suka. Ada. Gak ada. Suka semua ya. Kenangan aku pas dulu masih kecil. Contohnya apa? Aku pas kecil dinaikin mobil. Kalau? Suka bermain. Main-mainan. Waktu lagi jalan-jalan di Ancol. Jalan-jalan ke Monas. Banyak banget. Yang? Waktu aku jalan-jalan bareng mama sama bapak. Isi piring, beresin rumah. Kalau kamu? Bapak. Suka bantu apa? Jaga adik. Suka bantu contohnya apa? Kayak beres-beres rumah, cuci diri. Minta makan. Makan. Kalau kamu minta apa nih? Kalau kamu minta makan apa? Minta makan apa? Makan ayam ke sayur. Mau belum makan? Udah, kalau mau minta, minta orang tua selalu bersama aja. Presiden. Kalau kamu? Artis. Artis. Contohnya siapa? Kayak anak yang jadi siapa ya? Biar di artis aja deh. Kalau mama jadi mereka, kalau ayah gak tahu. Siapa? Pemerintah. Kecelakaan gitu lah. Berantem. Berantem. Pokoknya sayang banget. Sebesar apa? Besar bumi. Gak tahu sayangnya seberapa tapi banyak. Sayang banget. 100%. Sayang banget lah. Sukses. Minta kesehatan. Lalu jaga anak-anaknya dengan baik. Itu aja.
kepada orang tua ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani kabira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangku di waktu masih kecil. Amin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani kabira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil.